Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Emil itu nama manusia, itu namanya Emil, tahu? Sini, nyong baca. Nih, barang siapa yang bisa menangkap si Ucil akan dijadikan atasan alias bos. Aduh, son, kepribin son, umpamanya kamu yang bisa menangkap si Ucil. Jadi bos. Hah? Si bos jadi anak buah Samson. Ora bisa son, mana mungkin? Hah? Impossible dong. Masa badan kurus begini kamu mau jadi bos? Tidak bisa son, kamu masih kurus begini kayak biting. Hah? Orang bisa dong. Eh bos, apa? Jangan ngehina Samson ya. Kita buktiin siapa di antara kita yang bisa nangkap si Ucil duluan. Oke. Minggir. Brengsek, main curugin aja. Loh, ngapain Samson masuk dalam? Son, itu kapal saktinya mau dikemanain? Masa bodoh? Weh. Wah, dasar tuh legend. Berarti kalau begitu, si Samson tuh mau nangkep si Ucil sendirian. Kalau begitu nyongor belum kalah. Mau senjata dulu ke dalam. Siapa? Piye Thomas? Iya, Dek. Dari dulu kok ngomongnya suka begitu? Habis kamu maunya begitu, toh? Iya, Rak? Pani-pani kamu lagi duduk berdua sama siapa kok ya? Kelihatannya mesra sekali, yo. Aku jadi malu. Sudah, gak setia lagi sama Untung. Itu namanya penjelewengan, Don. Wah, Untung jadi ben... Aduh. Loh, Untung, kamu kenapa? Kaki Untung ketimpa bak sampah, Mbak. Hah, ketimpa bak sampah? Iya. Orang bak sampah anteng gini gimana bisa nimpa kaki kamu? Jadi Untung angkat, Mbak, terus Untung banting kena kaki Untung, Mbak. Lagian salah sendiri sih kamu ngapain pakai banting-banting bak sampah. Ya udah yuk, kita obatin aja yuk. Tuh lihat udah mulai bengkak tuh kaki. Iya, Mbak. Yuk, ayo masuk dong. Iya, Mbak. Hati-hati jalannya. Halo, Betty. Aduh. Kamu tambah cantik aja ya. Berarti memang cantik ya, Cil. Kamu juga tambah cakep aja. Cil. Enak-enakan lo pacaran sama si Preti. Gua tangkep lo. Enak aja lo mau nangkep. Nyong-nyong bakalan nangkep Preti Orson. Kita buktiin sekarang. Oke, sok tangkep. Aduh. Brengsek kamu, Son. Hah? Siapa yang brengsek? Si bos yang brengsek. Emang sama-sama takut apa? Sialan, kamu nantang nyong apa? Oke, kalau begitu. Kok mereka pada berantem sih? Wah, nggak tahu, Pat. Tapi biarin aja mereka berantem. Kita nonton aja ya. Udah hajar kau! Aduh, kamu tuh kenapa sih kakinya? Ini bawa gara-gara ponikem tuh bolong. Nyalain orang lagi nyalain ponikem. Kamu kan kena bak sampah. Bak sampah emang diapain mah dia bak sampahnya? Ini bawa orang, Untung esmosi mbak. Esmosi, E-M-O-S-I. Gimana sih kamu? Maksudnya Untung juga begitu mbak. Di depan kan ada bak sampah tuh mbak, yang merah tuh mbak. Tahu kan mbak tuh mbak merah tuh? Iya tahu, tapi ceritanya gimana? Udah kamu kelamaan tau gak sih Tong? Jadi gini mbak, dia tuh lagi emosi. Bak sampah dibanting terus kena kakinya dia. Bak sampah juga salah. Apa? Bukannya begitu mbak. Apa? Bak sampahnya diangkat dulu baru dibanting loh. Semua juga tahu di mana mana diangkat dulu baru dibanting. Iya. Lagi ya nih sengaja sih kamu tuh. Iya mbak, sakit baru. Udah sakit. Gak rasa. Kok mereka yang berantem sih? Biasanya kan mereka yang melawan kamu. Enggak tahu toh. Mungkin mereka lagi edan kali. Enak aja nyok bilang itu edan son. Enak aja lo dia bilang edan. Kita bukan edan, tapi kurang waras. Ya. Ya benar kok goblok banget sih kamu sih. Emang kalian sama gobloknya. Kasih tapi kambingnya nih. Tenang, Cil. Yang ini pasti kelenger utang.
Lari, Bos. Ayo, cepat, cepat. Tang, mereka lari. Tenang, Fred. Nih, kentang balikin. Kosong lo. Aduh, gue beri benzon. Gagal maning. Itu, kamu buang ya. Ini ke tempat sampah. Mbak, anu, kandang sampahnya udah penuh nih, Mbak. Untuk buang dulu ke depan ya, Mbak. Loh, kaki kamu kan masih sakit. Emang bisa buang sampah ke depan? Nggak bisa. Udah nanti aja lah. Untuk jalan kan pelan-pelan, Mbak. Ya tuh, bisa tuh. Tuh, Mbak. Ya udah, sana deh. Untung. Mumpung si bos masih tidur di dalam, Samson umpetin senjatanya. Biar Samson duluan yang bisa nangkep si Ucil. Begitu ketangkep si Ucil, Samson jadi bos. Oh iya, ngumpetin di mana ini senjata ya? Wah, di balik batu ah. Aman di situ. Nanti buat ngumpulin si Ucil. Samson! Bangun! An! Wah, mendingan Samson ke rumah si Ucil. Mana si tuyul kendir? Masa senjatanya yang banyak tidak ada satu pun? Ini berarti kan dibawa si Samson. Rupane Samson pengen bersaing karo Nyong ya. Oke, Son, tak turuti, Son. Oke. Sek marin Samson. Oke, Son. Enak juga ternyata nyiram udah lama nih Sandra enggak pernah nyiram. Mbak Sandra. Nyiram-nyiram tuh untung yang nyiramin, Mbak. Udah enggak apa-apa, Tung. Sandra juga lagi seneng nyiram tanaman. Tung. Mbak. Kamu kok jalannya kayak yang sakit banget gitu? Iya, Mbak. Ini terus kepala untung juga rasanya cekot-cekot kayak kue, Mbak. Ya udah kamu istirahat aja, Ki. Enggak lah, Mbak lah. Anu, sebenarnya untung juga enggak sakit, Mbak. Anu, untung lagi pusing, Mbak. Anu, bingung mikirin sih. Anu, ponikem, Mbak. Oh, ponikem. Bentar, Mbak. Wah, jalan masuk yang kemarin juga. Kurang ajar, kalau itu dari... Astagfirullah, untung! Ya Allah, untung kamu kenapa? Untung! Aduh, Mbak, nendang bak sampah, Mbak. Oh. Ya, lagi kamu udah tahu kaki sakit masih nendang bak sampah. Udah, urusin sendiri ya. Mbak Sandra, tega ngeliat kaki untung ya, kayak gini. Untung ya, menderita nih, Mbak. Mbak Sandra! Lagi santai begini. Enakan baca komik. Aduh, bener-bener nih. Mereka gak muncul terus. Hei, Cil. Gua tembak lo. Wah, banyak banget bawa propertinya. Mau perang? Properti? Ini senjata tau. Cil. Mendingan lo nyerah aja lo. Daripada kelengar kena senjata Samson. Nyerah? Yeah. Jangankan bawa yang beginian nih, bawa nuklir aja. Ucil gak pernah menyerah. Nantang deh, gua tembak lo. Hei, Tang, apa kabar? Wah, kabur deh. Kurang ajar ini, kabur sambil kejar lo. Kamu kenapa lagi sih, Tung? Tahu nih Mbak, ini orang ada-ada aja deh. Udah tahu kakinya dia sakit, emang dipakai buat tendang bak sampah. Gimana nggak tambah sakit coba? Lagian bak sampah ditendang, abis itu bak sampah dibanting. Aduh, ada apa lagi sih nih? Ceritanya kan begini, Mbak. Anu, untung ceritain ya, Mbak. Ya udah langsung cerita aja, nggak usah pakai basa-basi. Anu, untung kan mau buang sampah, Mbak. Terus lihat Ponika lagi jalan berdua sama cowok lain, Mbak. Hati untung kan kesel, Mbak. Terus untung tendang bak sampah aja. Aduh, cerita pakai praktek segala sih, Pak. Ada apa? Fred, gawat. Samson bawa perlengkapan senjata komplit. Lengkap itu tuh. Samson tembak lu. Gak kena lagi. Gua tembak lagi lu. Silahkan tembak. Yang, jangan situ dong. Ini serius. Jangan, Fred. Nanti kamu kosong. Ayo tembak. Bener nih, Samson kakak tanggung jawab. Goblok kan, Son. Masanya sih ditembak ke peribin sih, kan. Sekarang kena lo, Cil. Gosong lo. Berarti Samson duluan yang nangkep si Ucil. Samson jadi bos.
Kang Samson jahat. Jatuh bangun aku mengejar lu. Akhirnya lu gosong juga. Hei, Son. Lu yang gosongin si Ucil ya? Iya. Yeah. Eh, kagak datang. Kagak ngaku lagi lu. Rasakan yang bukan datang. Aduh. Berasak lu, jatuhin nyok sih. Sembur dua-duanya, Kang. Mas Untung, kok jalannya pincang sih? Kenapa? Jangan hiraukan diriku lagi. Loh, kok Mas Untung jawabnya gitu sih? Ikep kan ingin tahu sebagai pacar Mas Untung. Pacar? Aku sudah tidak kenal dirimu lagi. Tinggal gue. Hah? Mas Untung kok jadi aneh gitu ya? Mas Untung! Samson kemana ya? Dasar tuyul pentir. Maring dibaik sih tuyul. Aduh. Semenjak raja ngasih tahu yang nama si Ucil bakal jadi bos, malah akhir-akhir ini kerjanya makin ngawur si Samson. Sendiri maning. Aduh, nyong dibikin kosong. Lama-lama Son, aduh. Kemarin Mas Untung sikapnya berubah sama Ikem. Ikem ingin tahu apa salah Ikem. Anu, aku mau nyapu halaman. Ngapain kamu datang kemari, Kem? Kok Mas Untung jadi begitu sih sekarang? Apa toh, Mas, salah Ikem? Lah tanyakan saja pada dirimu sendiri loh. Anu, hati ini sudah enggak sanggup lagi, Kem. Aku sudah tak sudi padamu loh. Hati ini sudah panas. Kita putus saja, Kem. Putus. Nah, putus. Moni, Kem. Kamu kenapa nangis? Mas Untung, Mbak Sandra. Ikem gak tahu salah apa. Tiba-tiba diputusin, Mbak. Wah, dasar tuh si Untung. Ya udah kamu tunggu sini aja dulu, jangan nangis ya. Biar Mbak ngomong sama Untung. Iya, Mbak. Udah, jangan nangis. Biasanya si Ucil lewat sini nih. Bener kan? Dia lagi menuju kemari. Samson pasang aja ranjaunya di bawah. Biar dia kelenger. Beres deh. Begitu si Ucil datang, nginjak, biar gosong. Samson tangkep. Samson jadi bos. Makin mendekat dia. Dia Ucil deh. Wah, ada si bos lagi. Pam, kabur. Aja belayu sih. Aduh, bos. Bego amat sih. Ini ledakan buat si Ucil. Gah, gila lo. Reng, kamu si Ucil kabur lagi. Bos, sialan kamu Son, nyok sini diledakin. Hah? Ngejar Ucil ya, maksud kamu jadi bos. Sorry ya, nyok di sini. Ayo, Bu. Pokoknya kamu mesti ngomong dulu sama Ponika. Udah putus sebenarnya. Kamu tuh jangan main putusin aja, tanya dulu sama orangnya. Loh, Kem, ngapain kamu di sini? Lah, ini laki-lakinya Mbak lah. Kamu ingin pacar kamu kan baru kan ya? Ya, jangan buang sama Mas Untung, Kem lah. Aduh, Mas Untung. Ikem kan gak mungkin pacaran selain sama Mas Untung. Dan ini Mas Tarjo, kakak Ikem dari kampung. Dari kampung? Bukan, Kem.
Enggak, bilang dari kemarin-kemarin loh, kaki untung udah berbonyok, baru bingung. Makanya tuh, selidikin dulu. Tong sampah dibanting, toko ditendang, rasain. Tahu makan tuh cemburu. Kali langsung siapa nih, Fred? Pasti, itu punya Pam-Pam. Pasti jatuhnya di sekitar sini. Itu Ucil. Tang, Samson ngejar kemari, Tang. Tenang, Cil. Kentang punya akal. Ayo, Tang. Sebentar lagi Samson akan datang. Tang. Mat. Lepasin anak benyong. Ayo cepat. Iya. Oke, gue lepasin. Sialan kamu, Tang. Ayo kalau berani lawan nyong. Kemene? Siapa tahu kene. Apa aja dasar kamu. Sini, Son. Ayo. Kurang ajar lu, Cil. Ini semua apa, Son? Gara-gara kau pun sih pengen nyerangnya sendirian. Aduh, ini gagal maning, Son. Aduh, bos. Samson gagal jadi bos deh tuh. Jangan ribut. Bos sama anak buah sama aja. Iya, sama-sama gontong. Bos-bos apa? Nih, bos. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.